ngeliat orangnya sih ngeliat, cuman awalnya tuh lalu, saya kan duduk tuh di lorongnya ini, saya nggak tahu kalau dia lihat saya. Tiba-tiba pas saya keluar orangnya mau kesini lagi, ternyata mau pas dia di CCTV orangnya udah ngeliat saya, makanya dia kabur karena ngeliat saya cewek kali, makanya balik lagi. Terus ngeliat ngintip kesini langsung ngebrengin motor. Itu jam berapa mbak? Jam 2 lewat. Oh belum tidur? Iya, saya masih begadangan di lorong. Terus mbak sempat teriakin atau gimana? Enggak, saya langsung, kan saya denger dia kan saya datang ke sini, kan saya keluar dia udah grengin, saya telepon kakak saya telponin kakak saya, ngecek sih motor siapa yang hilang, ternyata motor Mas Komar. Terus bangunin Mas Komarnya. Itu orang sini apa bukan sih mbak? Kayaknya sih, gak pernah lihat. Sempat diancam gak mbak sama? Dia gak tahu, dia tuh nunjuk-nunjuk di sini, dia tuh nunjuk kayak gak tahu itu bawa konsepnya, ternyata konsepnya konselator teh. Jadi saya juga gak berani teriak, saya langsung lari.